Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Okey, kita jumpa lagi pada chapter yang kedua, iaitu aggregate part 1. Okey, daripada saya lah Dr. Nur Huda binti Abdullah. Okey, so hari ini kita nak ceritakan tentang aggregate. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan tentang material yang pertama, iaitu simen. Okey, selepas tu material yang kedua dalam topik CHEM ni, civil engineering material ni adalah aggregate. Dan aggregate ni ada slide, ada dua part lah, part 1 juga part 2. Okey, sekarang ni saya terangkan berkaitan tentang aggregate part 1 dulu. Alright. Apakah yang kita sentuh di dalam aggregate ni? Yang pertama adalah classification of the aggregate. Okey, yang kedua adalah grading of aggregate. Yang ketiga adalah physical properties bagi aggregate ni. Kita tahu properties dia, physicalnya macam mana, bentuknya bulat ke, flaky ke dan sebagainya. So, dalam video kali ini, video PMP kali ini akan menerangkan this three method lah. Okay, apa yang adik-adik akan dapat hasil daripada pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, adik-adik boleh classification the type of aggregate. Yang kedua, adik-adik boleh explain dan identify the physical properties of every aggregate tu. So kita boleh tahu aggregate tu bentuknya macam mana, jenisnya macam mana. Okay, so mari kita lihat pertama. Jom kita tengok dulu video ini. Okay, sekejap, sebelum tu saya nak kuatkan dulu suaranya. Alright, very good. Alright, jom. Sorry. Tempat aggregate mana tempatnya, dia ambil tu, ambil dia pegang mana. Aha. Tengok tu. Dia tak ada pancut dan air tu untuk mengasingkan lah bergas yang besar dan yang kecil tu. Besar tu ke atas, yang bawah tu bawa terus ke punya konvek. Tengok tu, tu batuan besar lah. Campur semua benda. Tadi bendasing, kalau kita tengok tadi macam kulit-kulit siput dan sebagainya. Ini batuan, ini pasir, fine. Yang ini pos, pos tu kasar, batu kasar. Daripada sini dia akan masukkan ke dalam trailer untuk dibawa ke dalam tempat plant. Dulu untuk keluar ke site. Kadang-kadang dia terus hantar ke site. Kadang-kadang ada yang satu tempat tu dia akan sift dulu. So ini tempatnya aggregate yang kita dapat lah. Kita tengok besar daripada atas, tengok cantik je. Alright. Okay, so very good. Itu yang kita dapat, kita tahu dulu. Sebab hari ini kita nak belajar tentang aggregate, so kita kena kenal dulu aggregate ni macam mana. Alright. So, aggregate ni, apa maksud aggregate ni? Ni maksud aggregate. Kalau soalan ditanya tu, beritahulah apa maksudnya. Describe as crushed stone. Maksudnya batu besar yang telah di crush, di panggil kata kisar macam gitu. Seperti contoh gravel, sand, slag and recycled concrete ini semua dipanggil sebagai aggregate. Okay, natural sources for aggregate biasanya gravel, pits, river run deposit and rock quarries. Ini adalah benda yang natural lah, yang aggregate yang natural. So boleh tahulah divide yang mana satu. Oh, kalau recycle concrete tu, itu daripada yang bukan natural, bukan datang daripada natural. So
natural datang daripada gravel, pits, river run, deposit and rock quarries. Okay, contohnya yang ni lah. Ni proses-prosesnya. Yang pertama, kalau ada dia tengok kat sini, rock block. Daripada rock block ni, dia akan pergi ke crush machine. Kita gunakan crush machine ni untuk memecahkan batuan yang besar-besar. Dan seterusnya, ini adalah stockpile. Sebelum hantar ke customer yang order. Macam contoh ada pembinaan ke apa. So, sini tempat stockpile lah. Okay, kita pergi ke classification of aggregate. Okay, dalam dalam aggregate ni, according to production method, ada beberapa classification ni. Yang pertama adalah natural aggregate. Natural aggregate ni datang dari mana ni? Okay, natural aggregate datang daripada native, mana saya pengepen ni? Okay, native deposit without any change in their natural state during production except for crushing, grading and washing lah. Okay, contohnya sand, gravel, crushed stone dan juga limestone. Kalau ni pula byproduct aggregate, comprise blast furnace, macam contoh ada letupan ke apa, blast furnace, slag and cinder of flash ash. Contohnya cinder, residue of coal or wood after burning. Kadang-kadang ada lebihan-lebihan hasil daripada proses cinder yang dihasilkan daripada lebihan-lebihan contoh pembakaran-pembakaran. So ini sebagai byproduct aggregate yang telah dihasilkan bukan secara natural lah. Okay. Seterusnya, proses aggregate. Proses aggregate ni apa pula? Okay, iaitu datang dari heat treated expanded material with lightweight characteristic. Ni kadang-kadang ada proses yang dia pemanasan, dibuat treatment secara pemanasan. So, ini adalah proses aggregate. Contohnya lah, perlite, burn clay, shale. Contohnya semua kan kita panaskan. So, itu terhasilnya aggregate. Seterusnya, colour aggregate. Contoh glass, ceramic, manufacture, marble for decorative and architectural purpose. So, bagi colours ni pula, macam contoh kita tengok batu mamar dan sebagainya kan. Itu adalah yang khas untuk dekoratif punya lah. So, ada beberapa classification. Yang pertama tadi, natural. Yang kedua, natural aggregate. Yang kedua adalah byproduct aggregate. Okay, seterusnya process aggregate and color aggregate. So according to petrological characteristic, aggregate ni dia ada beberapa pecahan lagi. Macam contoh kalau adik-adik mungkin belajar masa ijazah nanti, adik-adik akan masuk satu subtopik, satu topik, satu subjek, satu course yang dinamakan sebagai geologi. So adik-adik akan belajar physically lipat setiap batu. So dalam batu-batuan ni, aggregate ni, dia ada terbahagi kepada tiga. Yang pertama kalau adik tengok adalah igneous rock. Igneous rock ni dia form by solidification of coal magma. Ni contohnya ni daripada proses kesejukan magma lah, by crystallizing into the mosaic material. Yang seterusnya sedimentary rock. Rock ini datang daripada sediment, biasanya datang daripada land area lah. Okay, metamorphic rock. Rock are created changes induced at high temperature. Biasanya metamorphic rock ni akan terhasilnya bila ada berlaku perubahan perubahan temperature. Macam contoh kita masuk dalam tempat pemanas ke dan sebagainya lah untuk heating process. So adik-adik boleh tengok kat sini lah, igneous rock ni datang daripada underground environmentnya kan. Dia high strength dan juga dia dalam ni lah, dia punya kadar kekuatannya, kompresifnya. Kalau adik tengok kat sini, sedimentary datang daripada deposition basin. Biasanya datang daripada sungai ke, datang daripada lautan, macam itu. Dan dia punya kekuatannya very biasanya rendah lah. Biasanya rendah. Okay, sandstone 40 MPa. Ni maksudnya kekuatannya macam mana? Kita tengok igneous lagi kuat kan? Okay, so kita tengok pula metamorphic ni, mostly deeply inside mountain chains. Biasanya ada kat tempat bukit-bukit. Biasanya kekuatannya tinggi lah.
dan types of compressive, ni kekuatannya lah, dia punya jenis bagi compressive strength. Okey, kalau ada tengok kat sini, contoh ini adalah formation of pumice. So ini adalah contoh aggregate yang karakteristiknya adalah jenis pumice. Kau tengok ni kan, dia punya, kalau kita pecahkan kat sini, nampak dia punya porosity, keliangannya kat sini. Okey. So macam contoh ini, pumice ni, hasilnya daripada proses pemanasan ni, ada beberapa terbentuk yang macam gini. Alright. Okey, contoh ni pula sedimentary rock. Sedimentary rock ni pula contohnya limestone, chert, arkose, shell, sandstone. Ni macam contohnya lah. Okey, ini sebagai pengetahuan kepada adik-adik semua. So, according to particle size, ini yang kita nak belajar, yang kita nak tekankan. Aggregate ni ada beberapa artikel, particle size. Contoh, bagi fine aggregate iaitu sand. Nama lain dia adalah sand. Okay, fine aggregate ni include the particle that all pass through 4.75 mm sieve and retain 0.075 sieve. Ini dipanggil sebagai fine aggregate ataupun sand. Okay, clear eh? Okay, so apa-apa saja fine aggregate, dia mesti saiznya daripada 4.75 hingga ke 0.075. Okay, kalau kurang daripada tu, mesti dia tu adalah powder. Mungkin lain lah. Kalau lebih daripada tu, dipanggil sebagai coarse. Cuba dia tengok. Coarse aggregate, iaitu coarse aggregate ni batuan kasar. Batuan kasar ni include the particle that retain. Maksudnya bila retain ni duduk ke atas 4.75. Maksudnya contoh 4.75 mm. So kita ada size ni. So atas pada tu, sieve yang atas tu semua adalah coarse aggregate. Bawah pada tu semuanya adalah sampai 0.075, ini adalah fine aggregate. Sorry, tulisan saya comel hangat. Okay, next. Tadi kan kita dah tahu kan. So untuk silt pula, size dia 0.02 hingga 0.075. Ni lagi halus, duduk kat bawah ni. Lagi halus lah. Okay, next pula clay. Kurang lagi 0.002. Clay ni tanah liat lah kan. Kalau kita tengok pun macam likat kan. Kalau dia kering betul-betul ni macam hablo tu, berhati-hatilah. Sebab takut nanti sekarang bila dah kering, dia masuk dalam hidung, lagi bahaya. Okay. Okay, ini adalah classification bagi aggregate according to the unit of density. Aggregate ni, first, dia ada normal aggregate. Okay, dia ada lightweight aggregate. Lightweight aggregate ni terbahagi pula kepada dua, iaitu natural dan juga artificial. Okay, yang normal aggregate biasanya natural aggregate. Yang seterusnya adalah high density aggregate. So, kena hafal lah ini. Okay. Next, type of aggregate. Type of aggregate ni, kalau adik-adik tengok lah sebagai pengetahuan sahajalah. High density aggregate, HDA, high density aggregate. Specific gravity ni macam inilah. Ni contoh magnetite, hermetite, limonite. Barite. So ini semua adalah berkaitan tentang high density aggregate. Okay, seterusnya adalah lightweight aggregate, LWA, lightweight aggregate. Ini adalah contohnya shell, clay, pumice. Ini adalah kategorinya bagi lightweight aggregate lah. So, kalau contoh kalau kita tengok workability of concrete, quick, stiff, kadangnya aggregate require wetting before mixing in the mesti kena basah dulu sebelum dia nak mix dengan konkrit tu. Kalau dia tengok dia ada keliangan kat sini, mungkin dia akan mengerap supaya tak tu. Jadi better dia kena dalam keadaan yang basah lah, lembap. Okay, concrete mixing operation, boleh tengok kat sini lah. So ini adalah physically properties bagi lightweight aggregate. Okay, next kita pergi ke bulk density. Okay, kalau ada tengok tadi density, cuba tengok kat sini. Kat sini macam contoh tadi kita tengok kat HDA, high density aggregate. Nampak tak dia punya
Sorry. Allah mak. Kejap. Dia dah lari dah. Okay. Kalau kita tengok dah sini contohnya. Kan? Sini ada dapat unit bulk density. Bulk density ni. Kadar bulk density kan. Ini pula adalah particle density. Kita tengok kat sini. Ini adalah classification bagi untuk lightweight aggregate. Okey, sekarang ni kita nak tahu bulk density ni apa sebenarnya. Okey. Bulk density adalah property of the particulate material. So ini adalah property of particulate material. Kita nak tahu kadar ketumpatan bagi setiap batuan aggregate tersebut. Okey, cuba kita tengok The mass of aggregate of the material divided by the volume of occupy. Cuba contoh kat sini. Ini adalah kita punya aggregate. Tapi kalau kita compactkan betul-betul, kita akan nampak pores dia tu banyak dan juga solid. So kita nak tahu berapakah kadar ketumpatannya bagi setiap aggregate tersebut. Okay. Dan volume include the space between particle as well as the space inside the pore. So kalau kita betul-betul compress, kalau kita tengok betul-betul tak ada pore tu, so nampak dah perbezaannya kan. So sebab tu kita penting untuk kita mengetahui bulk density, sebab kita nak tahu kadar kekuatan bagi setiap aggregate tersebut. Okay, cuba seterusnya adalah specific gravity. Specific gravity SG kita panggil is a special case of relative density defined as the ratio of the density of the given substance to density of water. So, ini akan ada ratio bersama dengan ketumpatan water. Okay. Substance with the specific gravity greater than 1, biasanya lah, and heavier than water, biasanya akan lebih berat daripada water. And those with the specific gravity of less than 1, sekiranya lebih daripada specific greater than 1, dia akan lebih besar daripada water. Namun, sekiranya specific gravity kurang daripada 1, dia adalah kurang daripada water. Nanti kita tengok dia punya formula. Okay, mesti kita tengok dulu example ya. Okay, determine the specific gravity of the high. Okay, specific gravity of high density aggregates which the unit weight is 2900 kilogram per meter cube. Okay, and then diberi pula bagi density bagi water adalah 1000 kilogram per meter cube. Kalau soalan tak diberi water, so ini adalah commonly, ni dah biasanya ini adalah densitynya lah, ketumpatannya. Okay, so dia nak tahu SG. So formula SG adalah ni. So adik-adik kena hafal. Specific gravity ini adalah formulanya. So ketumpatan HDA, density aggregate, over ketumpatan water. So kita senang saja kan, sebab unit dia sama. So 1900 yang telah diberikan bahagikan dengan 1000. So kalau congak pun senang saja kan, 2.9 1, 2, 3. Sebab ada 3 kosong kat sini. So 2.9. Dia tak ada unit. SG tak ada unit. Sebab kilogram per meter cube akan matikan dengan yang ni. Okay. So mudah saja untuk kita dapatkan SG. Cuma adik-adik kena tahu. Yang pertama, kalau soalan tak diberikan ketumpatan water. So ini adalah 1000 adalah ketumpatan water. Kalau misalnya tak diberikan formula, so adik-adik kena hafal lah. Ini mudah saja formulanya kan. Okay, next. Okay, normal aggregate, NA kita panggil. Ni adalah specific gravity-nya 2.5 ke 3. Okay, dan bulk density-nya daripada 1450 ke 1750. Biasanya kita kategorikan lagi normal aggregate ni, coarse aggregate, fine aggregate and all in aggregate. Ni ada campuran lah di antara fine dan juga coarse aggregate. Biasanya kita gunakan ini untuk kita mixingkan di dalam konkrit kita lah. Okay, normal aggregate ni. Okay, kalau adik-adik tengok kat sini sorry, dia terlari pula. Okay, kalau adik tengok kat sini. Okay, normal aggregate ni written on 5mm, British Standard Test Sieve. Dia ada kategori lah, uncrushed gravel or uncrushed stone. Juga di kategori sebagai crushed stone dan juga crushed gravel. Dan juga partially crushed gravel or stone. Maksudnya mix di antara yang uncrushed dengan crushed. Okay,
Next adalah fine aggregate. Ini bagi cost aggregate. Ini adalah fine aggregate. Fine aggregate ni biasanya dalam natural sand, crushed stone dan sebagainya. Boleh baca kat sini ya. All in aggregate ni adalah compost. Tak ada penggeledan. Use in unimportant works. Biasanya digunakan bagi kerja-kerja yang tidak penting sangatlah. Mungkin letak kat tanah saja ke macam tu. Bukan untuk sebagai bahan binaan. Okay. Okay, physical properties bagi setiap aggregate ni. Kita tengok eh. Kalau misalnya kita letak aggregate di dalam satu bekas yang ter macam ginilah, besen contohnya kan. So, the aggregate cannot transmit tensile force from the one particle to another. Macam contoh eh. Kalau kita berikan satu kekuatan di bawah atas untuk satu saja, satu aggregate. So, dia punya tekanan dia akan pergi merebak. So mungkin ada aggregate yang akan keluar. Jadi dia punya kekuatan tu pula tak dapat untuk fokus kepada satu tujuan lah. Okay, dan juga kalau ada tengok force compress between aggregate. So dia, bila berlaku tekanan daripada atas dan hanya pada satu aggregate, dia akan menyebabkan, dia akan memberi tekanan kepada compressive kepada yang lain juga, mampatan yang lain. So ini kekuatannya tak kuatlah, kecuali dia dijadikan sebagai mix dengan simen dan sebagainya. Itu lebih kuat. So kita sekarang ni kita nak bagi tahu kadar kekuatannya. So ini dipanggil sebagai, tengok kat sini, aggregate cannot transmit tensile force from one particle to another but very well in resisting compressive force. Dia boleh boleh menahan compressive force, namun dia tak dapat untuk together dengan each other aggregate, macam gitu. Okay. The strength of aggregate is measured by on the following test. Biasanya, apakah test-test yang kita jalankan untuk kita nak tahu kadar kekuatannya? Yang pertama adalah aggregate crushing value. Yang kedua adalah aggregate impact test dan juga 10% fine value. Okay, the crushing strength. Okay, sekejap eh. The crushing strength of the aggregate cannot be tested with any direct test. There are some indirect tests to inform us about the crushing strength of the aggregate. Contoh yang ni lah. Contohnya, tapi kita kat sini tak ada lah. Kalau kat mama kita tak ada. So, ini adalah contohnya. Aggregate masukkan di dalam ni dan ini adalah hammer. So, kita nak tahu kadar kekuatannya. Okay, physical properties yang lain kita nak tahu adalah hardness. Dia punya kadar kekasarannya juga. Okay, the ability of aggregate to resist the damaging effect of the load and applied pressure. Masa berlakunya proses untuk menahan daripada kerosakan dan sebagainya, ini adalah testing, iaitu abrasion test. Ni describe dalam British Standard lah, 812. Ini adalah dia punya machine kat sini. So untuk mengetahui hardness ni, it is important property of concrete in road and in floor surface subject to heavy traffic. The most frequently used test method biasanya menggunakan Los Angeles abrasion test. Contohnya yang ni. Ni aggregate of specific grading of the place in a cylinder drum. Biasanya untuk testing bagi hardness menggunakan Los Angeles abrasion test adalah seperti ini. Kita masukkan aggregate dalam ni, dia akan berputar-berputar dan daripada sini kita dapatkan hasil resultnya, stair effect. Ni maksudnya result yang bagus. Kurang daripada 30% value of abrasion adalah inilah bagus, dan dia adalah kurang daripada 50% value of abrasion ialah non-wearing surface. So boleh tengok kat sini lah. Kita tak ada buat juga eksperimen kat mama. So ini adalah untuk pengetahuan adik-adik semula. Okay, next adalah durability. Durability of the aggregate tu sekejap eh. Okay, durability iaitu kemampuan, the ability of aggregate to withstand external or internal damaging attack such as weather effect. Maksud dia kemampuan dia macam mana cakap eh, kemampuan untuk menahan daripada berlaku kerosakan daripada external ataupun internal
disebabkan oleh cuaca, weather effect. Biasa juga dipanggil sebagai soundness. Okay, the soundness of aggregate is tested by simulating the weather effect by soaking the different size fraction of oven dry sample. Biasanya ada berlaku proses ni biasa untuk kita akan masukkan ke dalam oven dry sample, dan juga kita masukkan di dalam kita rendam dengan sodium sulfate dan juga kita nak tahu kadar kekuatan aggregate tersebut. Kita menggunakan, sebab kita berkaitan cuaca, so kita kena tahu testing tersebut dengan letak tempat panas, letak tempat yang ada sodium sulfate, dan juga 16 hours to create freezing effect. So kita nak tahu kadar kekuatan bagi aggregate tersebut. The sample is subjected to 5 cycle of the soaking and drying procedure lah. So boleh baca kat sini lah untuk pengetahuan adik-adik. Tapi di dalam kita punya dalam kita punya eksperimen di makmal kita, tak ada kita jalankan yang ni. So ini untuk pengetahuan adik-adik lah, durability. Okay, seterusnya adalah toughness. The aggregate resistant to failure by impact. So aggregate ni adalah menahan untuk daripada kegagalan, berlaku disebabkan kegagalan. Can determine the implement aggregate impact test according to Malaysian Standards 30. So ini adalah dia punya standard lah. Okay, the aggregate impact value mestilah tidak melebihi 45 by weight the aggregate used in concrete and 30% wearing surface lah. Ini adalah toughness testing. Alright, okay. Seterusnya adalah porosity. Porosity ni pula adalah kadar keliangan. Okay, the ratio of the volume of the pores in particle to the total volume. Solid volume plus the volume of pore. Maksudnya porosity tu adalah, kalau bahasa Melayu ni, keliangan. Keliangan ini adalah formulanya. So adik-adik kena hafal eh, takut tak diberikan di dalam soalan. Okay, volume of pore, total volume of particle over total volume of particle. Okay, porosity of natural aggregate can be determined by using following formula. Ni contohnya formula. Porosity sama dengan 100 darab W darab GS. W ni apa? Iaitu water absorption in percent. Percent eh. Okay, GS ni apa? Iaitu specific gravity on natural saturated surface dry basis. Okay, ni tadi kan GS juga, SG kan, specific gravity. Dia pun dipanggil sebagai specific. GS ni juga boleh dipanggil sebagai specific gravity on saturated surface basis. Maksudnya dia kandungan saturated yang surface yang kering. Okay, over W. W ni apa? Water absorption in percentage tambah dengan 100. Ini adalah persen lah, dalam unit persen. Alright, ni contohnya bagi rock and porosity bagi setiap batuan. Okay, granite adalah 100, shell adalah 3, okay, clay adalah 50, sandstone ada 15, sand okay 30, gravel 25, limestone adalah 5, chalk adalah 20. So ini adalah keliangan bagi setiap batuan lah. Alright, seterusnya, okay, mari kita kira untuk calculate the porosity of the coarse aggregate in water absorption 5.5. Jadi ingatkan formula dia kan? Okay, kita tengok eh. Dalam soalan ni, calculate the porosity of coarse aggregate if the water absorption is 5.5 and the specific gravity of the aggregate is 2.73. So macam mana? Ingat formula dia ni. Ya, okay. 100 kita memanglah formula dia. W ni apa? Okay, W ni adalah water absorption di dalam bentuk percentage. So 5.5 ni adik masukkan ke dalam ini. Okay, GS ni adalah specific gravity. Dia bagi tak? Yes, dia bagi 2.73. So adik-adik masukkan dalam ini. So over 100. 100 adalah 100. Very good. W adalah 5.5 yang tadi ini. So totalnya adalah 14.23. Cuba kira, dapat tak yang ni? Okay, so gunakan kalkulator adik-adik semua. Cuba kira, betul tak jawapan saya? Kalau salah, bagi tahu saya. Kalau betul pun, okay, bagus. So ini adalah cara pengiraan. So adik-adik kena hafal lah formula juga ni. Okay, bagi porosity lah.
tadi kita nak tahu kira tentang specific gravity. Sekarang kita nak kira berkaitan tentang porosity, keliangan setiap aggregate kita. Alright. So, ini adalah exercise untuk adik-adik yang mana adik-adik kena buat. So, soalan dia adalah calculate the percentage of the water absorption if porosity adalah 10% and specific gravity is adalah 2.5. So adik-adik kena buat jalan kiranya, jalan kira, tak nak jawapan, jawapan dah ada ni. Boleh refer kat sini. Okey, jalan kira. Adik-adik kena kira dan adik-adik kena hantar. So pada akhir dengan, untuk bagi chapter tu lah, yang ni bagi exercise pertama. Ingat, ini you all kena hantar dan buat jalan kiranya dengan betul, unit yang betul. Okay, okay, very good. Next, ini pula exercise yang ketua. So ini sama juga, adik-adik kena buat juga dan kena hantar pada akhir bagi quiz yang kedua. Okay, so ini jawapannya dah ada kat sini. So pastikan jalan kiranya yang betul juga. Next, so kita pergi kepada physical properties. Okay, physical properties itu absorption. Kalau bahasa Melayu ni adalah penjerapan lah. The aggregate can capture fluid, fluid, cecair lah. Seperti contoh, water. Aggregate ni dia boleh absorb lah, absorb, menjerap, absorb fluid, water, moisture, asphalt binder, and then dan yang lain-lain on in surface white. Keliangan-keliangan yang batu ni bukannya rata, dia ada liang-liang-liang. Liang tersebut dia boleh masuk water, moisture, asphalt dan juga yang lain. Dalam on the surface void, apa-apa saja keliangan yang ada tu, dia akan masuk kat situ. So, void ini adalah apa? Void represent the amount of a surface. A surface pula. A space between the aggregate particle. Kadang-kadang dia ada keliangan. Keliangan A space. Kat sini juga contoh, batu dengan batu. Kat sini adik-adik nampak tak? Okey, batu dengan batu. Okey. Kat sini nampak tak ada keliangannya? Kat sini pun cecair boleh masuk juga. So ini yang kita nampak, ada A space void setiap satu batuan-batuan tersebut. Okey, the amount of void normally expressed as void content can be determined by using equation ni. Ini adalah formula bagi void. Tadi first specific gravity, lepas tu porosity and void content. Ini adalah formulanya. Specific gravity darab dengan W tolak dengan B. Okay, density of water over dengan specific gravity darab dengan density. Ini ada 100% lah. Okay, ini adalah formula bagi void content. Okay, this is the example. Kalau ada tengok, kira the void content if given the value of the aggregate specific gravity is 2.75. Density of water is 1000 kilogram per meter cube and the bulk density of the specific gravity aggregate, bulk density of aggregate taken as 1745 kilogram per meter cube. Kalau adik tengok kat sini, ini caranya void. Kita nak kira void content. Ini formulanya adik-adik kena hafal lah. Jika boleh, kalau takut tak diberikan di dalam soalan. Okay. SGV, specific gravity kita diberikan 2.75 tolak dengan B. B kita berapa? B kita ni berapa? Okay, ni yang ni. Okay, 2.SGW ni, okay, sorry, SGW ni adalah 2.75 kena darab dengan water. Ni. Okay, faham eh? 2.75 darab dengan 1000. Okay, ini. Okay, tolak dengan B. B kita apa? B kita tadi adalah bulk density. Bulk density ni adalah ini yang telah diberikan. Bulk density 1745 over SG 2.75 darab dengan water 1000. Okay, darab dengan 100%. So, ini adalah void content di dalam unit percentage. So adik-adik ingat kan, ini adalah unit percentage. So kena ingatlah persen tu. Persen, unit semua tu jangan lupa. Kita seorang engineer, insyaAllah engineer kita kena scientific. So kena masukkan unit setiap satu. Okay, ini adalah exercise yang ketiga. Tadi satu, dua, ini tiga. Calculate the void content of the sample. So, dia beri SG, dia beri W, dia beri B. So, ini adalah jawapannya. So, kita nak adik buat jalan kira. Dapat tak yang ni? Kalau tak dapat, boleh tanya saya untuk bertanya. No problem. Ni adalah exercise yang ketiga.
Okay, physical properties. Seterusnya adalah absorption. Kita sambung balik. Absorption capacity ni, kemampuan, capacity untuk dia absorb. Okay. Or water absorption. Maksudnya ataupun penjerap water ataupun sebagai absorbed moisture. Kelembapan. Penjerap kelembapan can be defined as the moisture content in the saturated surface dry condition. Biasanya dapat ditentukan daripada kelembapan tersebut di tempat yang kering. Maksudnya aggregate saturated surface yang kering lah. Macam contoh macam tu lah. Okay, so contoh kat sini adik-adik, lukisan ni adik-adik kena tahu macam mana nak lukis dan tahu setiap satu lukisan ni apa, sebab kemungkinan mungkin ada keluar soalan, kita tak tahu kan. So ini adalah permeable void. Ini adalah void dia lah, yang kosong, liang tersebut. Ini adalah impermeable void. Maksudnya ada di dalam aggregate tersebut. Contoh ini, A ni adalah bond aggregate. Ini dipanggil sebagai bond aggregate. B ni dipanggil sebagai A aggregate. Ni. Okay, A aggregate. Kalau adik-adik tengok, ni adalah aggregate. Dalam ni ada moisture sedikit. Ini sebagai A dry. Okey, seterusnya C. C ni adalah dipanggil sebagai SSD, semi-saturated dry. Kalau dia tengok, ini ada moisture tetapi dia penuh sikit. Ini kurang sikit kan? Ini moisture dia penuh sikit. So, dalam ni juga ada impermeable void. Okey, kalau dia tengok yang ni pula moist. Moist kat mana? Moist ni maksudnya lembap. So, ini keseluruhan bagi aggregate ni lembap. Nampak yang ni. So, adik-adik kena hafal lukisan ni macam mana nak lukis dan tahu setiap satu aggregate ni. Okey. So, kemungkinan soalan akan ditanyalah. So, bond aggregate ni, so the aggregate content no moisture. This required drying the aggregate in oven and constant mass. So, kat sini adalah bond aggregate yang mana aggregate ni kering, sungguh kering. So, ini cara lukisannya. Seterusnya, A dry. A dry ni pula, some moisture but saturated state is not quantified. Ni adalah ada juga moisture sedikit saja, tak banyak, sikit je. Namun begitu, dia punya tu tak dapat ditentukan sebab sikit sangat. Lembab dia tu. Okey, seterusnya SSD, semi saturated dry. Okey, dia penuh, moisture tu penuh, namun begitu dia tak penuh kesemuanya. Tidak seperti moist. Moist, macam mana moist pula? Macam ni moist. Ni keseluruhannya lembab. So adik-adik kena pastikan wajib kena tahu macam mana lukis, apa maksud setiap satu. Okey, cuba kita tengok pula yang nombor 5 ni. Mana nombor 5 ni? Nombor 5 ni adalah free moisture, the difference between the actual moisture content of the aggregate, the moisture content in SSD condition. Dia dalam bentuk SSD, namun dia tak ada apa-apa pun, dia free moisture, tak ada kelembapan kat situ, free moisture. Alright, very good. Seterusnya ini adalah pengiraan bagi moisture content bagi aggregate. Ni adalah formula yang adik-adik kena hafal lah. Moisture content kita panggil sebagai MC juga, weight of moist over dry oven dry weight, darab dengan 100%. Method determination of moisture content ni, absorption of aggregate, ada dua method. Yang pertama displacement method, yang kedua adalah drying method. Okey, boleh baca dari sini lah. Okey, ini example bagi pengiraan bagi moisture content. Kita baca tentukan moisture content of the sample of the fine aggregate if their weight in moist condition 4.52 kilogram with tray and the dry weight after 24 hours in oven adalah 4.23 kg with tray. The weight of the tray is 0.52 kg. Macam mana nak kira? So, moisture content dia, tadi kan kita tahu dah kan, formulanya begini. Ni. So, adik-adik kena hafal. Ni. Okay. Moisture content sama dengan weight of moisture over oven dry weight darab 100. So, 4.52 kg tolak dengan 4.25. So, kita yang ni, kita nak tahu berapakah moisture-nya, kelembapannya. Lepas tu, yang kering pun 4.25 tolak dengan 0.52. Ini adalah oven dry weight. So,
dapatlah totalnya adalah 7.82%. Moisture content dia dalam bentuk percentage. Ini adalah pengiraan bagi moisture content. Okay, so ini adalah exercise yang sama juga adik-adik. Ini saya yang keempat. Tadi 1, 2, 3, 4. So adik-adik kena jawab dan buat satu pengesaian, jalan kiranya yang panjang tu. Taklah panjang, biasa je kan. Okay, dan pastikan jawapan yang ni. Kalau tak dapat jawapan ni, maklumkan kepada saya, saya akan ajar insyaAllah. So itu saja untuk yang this part. Kita akan sambung lagi part yang lain pada next session. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik semua. Okay, kita pergi ke chapter 2, aggregate part 2. Okay, sebelum ni aggregate part 1. Sekarang ni kita pergi ke aggregate part 2. Okay, so okay, apa di dalam slide ni, apa yang kita nak tekankan? Yang pertama adalah physical test of the aggregate test. Tak banyak lah, sikit saja. Dan learning outcome, apa yang adik-adik kena dapat sebenarnya. So ini penting. Yang ini biasa kita akan tengok test final adik-adik. So biasa soalan-soalan keluar macam inilah. So adik-adik kena calculate the grading of the aggregate dan juga describe the physical test of the aggregate. Okay, mari kita lihat. Grading of aggregate. Dalam aggregate ni, dia kan terbahagi kepada fine dan juga coarse aggregate. So kita kena grading kan. Kita nak tahu sama ada aggregate tersebut dia adalah uniform ke dan kategorinya apa. So kita nak tahu supaya bila kandungan aggregate-aggregate berada di dalam konkrit, bukan sama besar semua. Mungkin ada kecil, ada yang besar. So okay, seperti yang kita belajar dalam chapter 1, dalam konkrit ada ada hasil campuran 4 perkara. Yang pertama adalah simen. Yang kedua fine aggregate, iaitu sand lah. Yang kedua, ketiga adalah coarse aggregate, iaitu batu-batuan. Fine, coarse aggregate dan juga water. So perkara ini bermainkan peranan kerana dia boleh memberi kemampatan kepada konkrit. Contoh kita nak buat cube konkrit dan sebagainya lah. Okay, so ini adalah penting dalam kita menentukan grade bagi aggregate kita. Okay, dalam grading aggregate tu kita ada ada satu analisis, iaitu sieve analysis. Apa sieve analysis ni? Sieve analysis is the name of the operation of diving a sample of the aggregate into fraction, each consisting the particle of the same size. So kita nak tahu size-size setiap aggregate tu mengikut kepada fraction-fractionnya lah. In practice, each fraction contain particle between specific limit. Dan setiap satu size tersebut mungkin ada limit-limitnya. Supaya kita punya konkrit, yang pancuhan konkrit yang kita nak hasilkan lebih bagus dan kekuatan yang bagus. Okay, so ini kalau adik-adik tengok, dalam eksperimen kita pun ada MB02 dan juga MB03, iaitu sieve analysis for fine and juga coarse aggregate lah. Ni contohnya bagi pen, bukan pen lah, ni apa ni, sieve bagi fine. Fine ni yang halus-halus. Yang ni pula untuk coarse. Okay, so ini adalah size British standard. Okay, actually kita gunakan yang ni lah, British standard. Okay, ini bagi size. Size bukannya size diameter ni, tetapi size yang ni. Ni yang kecil-kecil ni. Okay, so ini adalah sieve designation yang telah ditetapkan. So kita follow British standard. Okay, ini adalah machine sieve, dan kita masukkan coarse aggregate di sini lah. Fine aggregate pun sama, tetapi size bagi sieve tersebut berbeza. Okay, ini contohnya, ada boleh tengok lah. Okay, kalau cara susunan bagi sieve ni daripada atas yang besar kepada yang kecil, yang bawah sekali adalah pen. Pen tu maksudnya tempat bekas lah, supaya yang habis tu semua ke bawah, macam itu. Alright, so ini adalah sieve analysis test. Selepas kita buat sieve untuk bagi fine dan juga coarse aggregate kita tu, kita kena masukkan result-resultnya berada di sini. Ni contoh bagi table yang adik-adik kena buat. Nanti boleh tengok video pembelajaran bagi MB02 dan juga MB03. So adik-adik kena buat table, dan dalam kita punya analisis ni juga kita kena belajar macam mana cara kita nak masukkan
data-data tu, sebab ini kemungkinan akan masuk test dan juga final lah. Kena mahir lah, tahu macam mana cara nak isi eh. Sieve size, okay, masukkan size sieve yang kita tadi, berapa gram yang retain, retain yang ada kat dalam sieve tersebut, berapakah percentage retain, cumulative percentage retain dan juga cumulative percentage passing yang jatuh ke bawah lah. Okay, boleh lihat kat sini. Okay, contohnya ini, example 1, sieve analysis of coarse aggregate. Ini adalah size bagi sieve sampai pen dan tugas total lah. Okay, total kita di bawah ni. Okay, mass retain ni, okay, kalau tengok susunan sieve ni daripada 1, 3, 4 inches dan sebagainya kan. Okay, ini semua adalah British standard. Okay, mass retain ni bermaksud apa-apa yang retain, apa-apa yang tertinggal di dalam sieve tersebut. Contoh kalau kita tengok sekarang, kosong ni tak ada pun. Kat sieve ni tak ada langsung. Kalau kita timbang tak ada. Okay, ni pula bila kita tengok kat sini, oh rupanya ada 7, 19.8 pound. So, kena timbang. So, ini pula ni mass retain dan sebagainya. So, macam mana kita nak kira mass retain in kilo pula? Mass retain in kilo ni kita transfer je lah. Kita convert dia kepada kilo. Daripada pound, tukar kepada kilo. Dan kita kena kira percentage retain. Macam mana nak kira percentage retain? Okay, kalau kosong memang kosong lah. Okay, percentage retain. Okay, kalau 6% ni macam mana? Ni cara pengiraannya. 718, okay, 718.9. Okay, darab dengan 100. 100% eh. Over 1206. Ini adalah jumlah bagi yang ni. Ni jumlahnya. So ini bahagi ini, darab 100 dapatlah 6%. Faham? Sama jugalah dengan yang ni pun. Ini sebab ini pound, ini kilo. So boleh je guna mana satu. Ini bahagi ini, darab 100 dapat 6%. Okey, ini adalah 6% sah. So, 24.9 macam mana pula? Yang ni pula, 1369.7 bahagi dengan 15507 bahagi darab dengan 100 dapat 24.9. So, semuanya adik-adik kena kira macam tu lah. Dan bawah sekali adalah 100% lah. Sebab 5507.9 bahagi dengan 55 lagi, 5507.9 bahagi dengan darab dengan 100. So, dapat 100% lah. Okay, macam mana nak kira percentage passing? Percentage passing ni pula apa yang melepasi. Maksudnya, ini retain apa yang tertinggal. Yang percentage passing tu apa yang melepasi. So, ini adalah first memanglah pass. Semua turun bawah kan. So, passing lah 100%. Okay, macam mana nak kira yang ni pula? Yang ni 100% tolak 6 dapat ini. Macam tu. Lepas tu macam nak dapat yang ni? 94 tolak 24.9 dapat yang ni. Macam tu. So yang ni tolak yang ni dapat ni. Ini tolak yang ni dapat yang ni. Tolak yang ni dapat yang ni. Yang ni tolak yang ni dapat yang ni. Sampai akhirnya adalah kosong. Mesti wajib kosong. Kalau tak kosong mesti ada salah tu kira. Macam tu. Kalau boleh ambil satu titik perpuluhan sajalah. Sebab contoh example ini eh. Okay. Selepas itu, apa yang adik-adik kena buat? Selepas kita dah kira-kira semua dengan betul, kita kena buat graf. Graf ni menggunakan semi-log lah. Okay. So, adik-adik kena buat graf. Kat sebelah paksi Y ni adalah percentage passing. Yang kita kira yang ujung tadi tu kan? Okay. Untuk yang ni pula adalah sieve size. Sieve size ni pula yang sebelah sana lagi satu. So, kena buat graf dan kita tengok dia berada di mana. So, ini adalah aggregate gradation lah. So, bagi coarse dan juga fine sama sahaja. Okay. Grading curve. Okay. Tadi yang curve tadi tu kan. Okay. Graphical representation. Ordinates represent the cumulative percentage passing and the abs kisa the sieve opening plotted. Okay, adik-adik cuba kalau tengok kat sini, ini adalah percentage passing. Okay, tetapi kat sini nanti kita tengok eh, percentage passing kita tengok eh, nanti kita tengok satu contoh. Okay, kalau adik-adik tengok kat sini, okay, table 2.3, typical grading curve from A zone A fine aggregate. Ni adalah fine. Ini adalah fine aggregate. Ini adalah fine aggregate. Ini adalah coarse aggregate. Okay.
So kalau adik-adik tengok kat sini, ini adalah typical yang biasanya bagi bagi aggregate yang yang kita jalankan. Macam tu. So kalau adik-adik tengok, ni adalah bagi fine aggregate, biasa berada di sinilah typical yang biasanya. Mungkin dalam eksperimen adik, mungkin kita boleh compare lah dengan yang biasa punya, yang Azali punya. So ini adalah bagi typical lah, boleh refer bagi nota inilah. Alright, seterusnya. Okay, ni contoh eh. Contoh bagi percentage cumulative passing. Okay, bagi upper limit, ni limit dia lah. Ni lower, paling rendah. Kalau kurang lagi, mungkin ada masalah bagi aggregate tersebut. Mungkin tidak uniform dan sebagainya. Okay, contohnya yang ni lah. Ini adalah bagi grading limit bagi fine aggregate mengikut kepada British Standard 882 lah. Okay, boleh tengok kat sini. Dia adalah grading zone 1 ke, grading zone 2 ke, grading zone 3 ke, grading zone 4. So, kalau result yang dia dapat tu, boleh refer yang ni bagi fine aggregate. Okay, British Standard. Okay, grading of aggregate ni. Okay, ada beberapa kategori lah, iaitu 3 kategori. Gap grading. Gap grading ni apa? Biasa kena adik-adik kena hafal lah. Gap grading, well graded dengan uniform gradation lah. Okay, gap grading ni adalah is a grading in which one or more intermediate size fraction are omitted. Gap grading ni maksudnya ada beberapa size yang tak ada size tersebut. So yang dia adalah dikategorikan sebagai gap grading. Bagi well graded, well graded ni pula adalah mean size within the entire range of the approximately equal amount. Maksudnya setiap satu size sieve tersebut semuanya ada dan ia lebih kurang sahaja nilainya. Ini adalah dikategori sebagai well graded. Okay, seterusnya adalah uniform gradation. Uniform gradation means a large percentage of the particle of approximately the same size. Uniform gradation ni biasanya dia berada partikel-partikel yang percentage yang besar dan biasanya pada sama size dia semua. Kalau size A semua macam itu. Ini uniform gradation lah. Okay. So, yang keempat, kategori yang keempat adalah combination gradation. Combination gradation ni baguslah. Iaitu fine, tengok ni, adalah gabungan mix di antara fine dan juga coarse aggregate are combined. Biasanya kalau ada tengok gambar ni, kau boleh hafal cara macam lukisan gambar ni supaya memang tahu keluar kan. Okay, ini adalah uniform, ini adalah uniform. Semua sama size kan. Ini pula well graded. Well graded, ada yang besar sangat, ada yang kecil sangat. Jadi dia tak ada saiz yang tak ada. Tetapi kalau adik-adik tengok, mix, dia mix gabungan di antara fine dan juga coarse. Ini nampak kan ia memenuhi each other. Ada yang kecil, ada yang besar. So ia bergabung kesemuanya. So ini adalah mix coarse aggregate. So ini sesuai digunakan, cuba kalau adik-adik tengok kelebihan. Boleh study kat sini. Bagi uniform size aggregate, friction at few a content, poor interlocking. Kalau kita ada apa-apa berlaku, macam contoh ada daya yang datang daripada atas ke apa, dia akan terus macam bertebaran kan. Tetapi kalau kita tengok well graded ni okay, excellent interlocking, tetapi very few void, ada lagi lompong-lompong tu sikit. Namun begitu, kalau adik tengok mixture ni, dia gabungan yang banyak, yang sama-sama. Macam contoh fine dan juga coarse aggregate tu good interlocking, few voids, economical preparation. So ini adalah gabungan yang bagus lah di antara aggregate-aggregate tersebut lah, dipanggil sebagai combination aggregate. Okay, combination, combined gradation. Alright, next, kalau kita tengok kat sini, sini adalah optimized cement paste. Kalau cement paste ni, ini adalah coarse aggregate lah, interlocking dia, binding. Ni pula kita tengok fine aggregate kecil ni. Ini kalau tak ada coarse aggregate, kau nampak macam ini je kalau gunungnya cement. Tetapi kalau kita gabungkan dengan fine aggregate, nampak interlockingnya bersama-sama. So semua void tu boleh diisi dengan aggregate. So lebih kuat kita punya concrete tersebut.
Okey, dalam kita nak mengetahui analisis bagi aggregat ni, ada satu daripadanya adalah fineness modulus, yang mana kita applykan untuk cost lah aggregate fine dan juga cost aggregate. Okey, sebab kita buat analisis tu, fineness modulus macam mana nak kira? Fineness modulus ni apa? Okey, is the sum of the cumulative percentage retained on the sieve of the standard test sieve. So adalah hasil tambah percentage retained on the sieve of the standard test sieve. So, macam mana cara nak kira ni? Ini ada formula ni, kena hafal lah ya adik-adik. Cumulative percentage retained, apa saja cumulative percentage retained bahagi dengan 100. Contoh, ini adalah sieve, ni adalah retained. Cumulative passing ni, yang ni, ni cumulative passing ni, ini 100 dulu, first, memang 100 passing. Sebab ni kosong kan? Dia terus pass, melepasi. Tolak ni dapat ni kan? Okay, cumulative retain ni adalah apa? Okay, cumulative retain kosong. Sebab ni kosong. Okay, kosong. Kalau yang ni macam mana? Kosong tambah 2 jadi 2. Okay, macam mana kira yang ni pula? Jadi pula, okey, 2 tambah 3. 2 ni tambah 13. 2 tambah 13 jadi 15. Okey, macam mana dapat yang ni? 15 tambah dengan 25. Okey, 15 tambah dengan 25 jadi 35. Seterusnya sampai habis. Macam gitu. So, daripada sini adik-adik kena tambah. Okey, bila adik tengok Okey, sampai habis contoh 97 ni macam mana dapat? 79 ni tambah dengan 18. 18 dapat 97. Okey, adik tengok Dapat 97. Okey, macam mana di sini pula? Sini dapat tak? Sini tak perlu. Okey, kalau adik tengok ni, 97 kat sini kita perlu ada letak tak? Retain. Ada retain tak? Tak ada retain kat sini. So, totalkan semuanya ni. 2 tambah 15 tambah 35 tambah 55 tambah 79 tambah 97. Ini kosongkan. So, dapat 283. Okey, 283 adalah cumulative percentage retain. Bahagikan dengan 100. Ni 100 ni. Dia telah ada sikit. 100. So, dapatlah bagi fineness modulus adalah 2.83 bagi this case. Macam itu. Ini adalah cara pengiraan. Ingat sini adalah kosong tak ada perlu. Okay, so tadi dia kata 2.83. 2.83 kita tengok di dalam kita punya limits of fineness modulus. 2.83 dia kategori fine aggregate. 2.83 dalam ni kan. So ini adalah kategori fine aggregate. So nampak kat sini fineness modulus ni untuk apa? So kita boleh tahu kategori dia adalah fine aggregate ke cost aggregate ataupun combined aggregate. Very good. Okay, so ini adalah exercise. Cuba ada tengok Okay, table A shows the result of the sieve analysis. Ni contoh sieve kita. Ni adalah pan total. Okay, ni adalah mass retain yang telah ditimbang. So, ini totalnya. Okay, totalnya dalam gram. Okay, ingat So, dia kata dalam soalan ni. Table A shows the result of the sieve analysis on the sample of the aggregate. Ni adalah percentage retain. Kita kena cari percentage retain. Pertama, kita dah ada mass retain tapi sekarang kita nak kira percentage retain. Ni mudah tak? Mudah je kan? Kita tengok Kita buat sama-sama. Next adalah percent passing. Berapa banyak persen yang melepasinya. Seterusnya kita kena kira cumulative percent retain. Cumulative percent retain ni apa yang kumulatif hasil kira tadi. Yang tu tolak ni dapat ni berapa semua kan. Okay, apa kita tengok je. Dan selepas itu adik-adik kena kira fineness modulus. Okay, so total markah ini adalah 15. Biasa masuk test ni final ni. So adik-adik kena study Alright, so adik-adik kena buat dalam satu table dulu first. Ni step yang pertama. So masukkan semua data dia. Ni mass retain yang telah diberikan. Okay, so kita kena kira percentage retain. So kosong lah. Sebab retain tu yang apa yang tertinggal kat sieve tersebut. So kosong. Okay, so 326.8. Okay, 326
Macam ni 326.8 bahagi dengan total. Total dia berapa ni? Okey 547. Okey 5475.6 darab dengan 100. So dapatlah 600. Okey, so ini pula ada adik kena kira. 1361 bahagikan dengan yang ni dapat ini. Semua total semua okey dapat 100% last sekali. Okey, faham. Okey, selepas tu adik-adik kena kira percentage passing. Percentage passing ni first-first, kalau adik-adik tengok sini tak ada apa-apa kan passing. So dia semua melepasi 100. Andai kata, ingat eh. Andai kata ada result kat sini. So adik-adik kena buat satu lagi ke atasnya adalah 100. 100 tolak dengan ni dapat ini. Faham eh? So for this case yang awal-awal ni memang dia tak ada apa-apa. So sini letak 100 terus. Okay, faham eh? So ini melepasi shift tersebut. Ingat, melepasi shift tersebut, passing. Okay, macam mana dapat 94? So 100 tolak dengan 6 dapat 94. Okay, ini nak dapat ni. Ni tolak ni dapat ni. Ni tolak ni dapat ni. Dapat. So semua ni adalah kosong. Last. Okay, next. Cumulative percentage retain. Okay, ini kita kena refer yang ni. Okay, so inilah kosong. So kosong, so masukkan sini kosong. Okay, cumulative percentage retain yang seterusnya 6, macam mana dapat kosong tambah dengan 6. Kosong tambah 6 dapat ni. Okay, macam mana dapat ni? 6 yang ni, atas ni ingat eh. 6 tambah dengan 24.9. Mana 24.9? Ini, pandai. Dapat 30.9. So ini tambah ni dapat ni. So ini tambah ni dapat ni sampai habis. Jangan lupa ini anda kena dashkan. Tak kira. Yang last kali ni. Pen. Yang kat pen tak payah, jangan usik. Letak kosong je. Letak macam ini je. So adik-adik kena totalkan ke semuanya ni. Dapatlah 392.5. So dapatlah, bahagikan dengan 100, dapatlah 3.925. Kalau adik-adik betul ini, buat praktik banyak kali. Mula-mula tengok dulu nota. Okey, lepas tu tutup. Cuba try. Okey, dapat betul. Okey, kalau salah lagi, buat lagi. Sebab ini memang soalan yang selalu keluar lah. Saya kata soalan yang selalu keluar. So, adik-adik kena tahu macam mana cara nak kira. Sebab senang-senang dapat 15 markah. Mudah kan? So, pastikan adik-adik kena buat yang ni. So, exercise yang kedua ni pun sama juga. So, ini adik-adik kena buat. Tengok ni, calculate the percentage retain. Soalan biasa ni, calculate the percent passing. Plot. Ni plot. Tadi dia kira. Sekarang ni kita plot pula. Okay, first adik-adik kena kira berapa retain apa semua kita tahu dah dan berapa passing. Okay, so ini adalah dia punya ni lah. Kalau adik tengok sini, M1, method 1 markah. A2, A2 answer. Kalau jawapan tu betul, so betul lah. Kalau boleh ambil 1 titik perpuluhan sahaja. Okay, selepas tu adik-adik kena buat table. Lukis graf. Lukis graf ni, so ini adalah passing. Ini adalah shift. Okey, shift ni, I tengok kat sini. Contoh shift 25. 25, tadi ini passing kan? Kita pergi ke 97.5. Tengok 97.5. Okey, mari kita lihat. 25, mana 25? Ini 25. Adik kena ni. 97.5, yang dia kan? Okey, so ini adalah 97.5. Okey, lagi next. 19. Okey, dia punya ni 91.9. 19, inilah contohnya. Okey, ni. Okey, betul. Okey, lepas tu adik dah map, ada tanda. Dah tanda semua kan? Barulah you buat pakai pensel. Buat macam itu. Gabungkan sampai habis. Macam itu. So ini adalah bagi graf semi-log yang kita akan buat. Dia macam pelik sikit. Saiz dia daripada belakang dulu, baru dia pergi ke depan. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak buat graf ni lah. Laksanakan draft, sketch yang panggil sketch. Okay. Okay, next kita pergi ke particle shape and surface texture of the aggregate. Ini mesti soalan akan tanya juga. Okay, aggregate has three dimensional of masses, namely shape, size dan juga surface. Dalam aggregate ni ada tiga dimensi yang kita
biasanya kita namakan sebagai kita nak tahu dalam bentuk, size dan juga surface, dipunga surface permukaannya. Okey, kita tengok dia secara external, iaitu luaran, karakteristik yang luar sahaja. Okey, rough texture generally improve the bonding of interparticle friction but more difficult to compact into the dense configuration. Biasanya kalau permukaan yang kasar sikit, dia generally improve the bonding, dia dapat interlock kan lagi kuat dia punya setiap satu aggregate tersebut lah. Okey, dalam particle shape, kalau ada adik tengok, ni kena hafal eh. Biasa soalan akan tanya, dia kata suruh listkan ke, sketch ke. So, you all kena tahu macam mana nak lukis. Okey, dalam aggregate, dia ada beberapa shape. Okey, contoh yang pertama adalah round. Round ni, kalau adik tengok kat sini, dia dalam bentuk bulat macam gini. So, tahulah kat sini bentuk bulat. Okey, macam contoh gravel dan sebagainya lah. Okey, seterusnya irregular. Kalau irregular ni, dia macam berkerutu-kerutu sikit lah. Macam gitu. Angular, dia bentuk berangle sedikit. Biasa kita nampak kan, berangle. Seterusnya flaky, dia macam nipis sikit. Flaky. Okay. Seterusnya elongated. Elongated ni dia macam panjang juga, tetapi dia agak tebal sedikit, elongated. Dia bukan macam flaky. Flaky tu macam nipis sikit eh. Ni, yang ni pula flaky and elongated. So, enam ni ada kena hafal dan tahu macam cara nak lukis dan tahu cara nak explain. So, boleh study kat sini. Ni wajib kena study lah. Okay, surface texture of aggregate biasanya dia adalah permukaannya adalah smooth, licin dan juga ada yang kasar of the aggregate. The strength, the strength of the bond between aggregate and cement paste depend on the surface of aggregate. Ya, kalau kita nak tahu kekuatan dia bergantung kepada surface of aggregate dah. And aggregate with rough and the porous texture may increase the aggregate cement bond up to 1.75. Kalau lah aggregate tu dia kasar permukaannya dia dan porositinya bagus, dia akan mengembangkan lagi laju dia akan bondingkan, menempel setiap satu. So dia akan mengubahkan kekuatan konkrit tersebut up to 20%. So lebih baguslah kalau dia kasar dan sebagainya. Dan the surface of pore, the surface of pore help in the development of the good bond and account of suction. Sekiranya keliangan-keliangannya yang bagus, dia akan mengebabkan suction of paste between the pore tu lebih bagus. So interlock di antara aggregate dan aggregate tu lebih bagus masa dalam bancuhan konkrit tersebut. Okay, next. Okay, sekejap. Saya punya pen selalu lari, aggregate with the polished surface do not produce such strong concrete compared to within the rough concrete lah. So lebih bagus yang bukan permukaan yang rata berbanding yang lebih lebih bagus permukaan yang tidak rata yang kasar berbanding dengan yang licin. Macam itu saya nak cakap. Okay, so selain daripada aggregate, ada lagi perkara benda-benda material-material aggregate yang lain yang yang digunakan juga. Seperti contoh lightweight aggregate dinamakan sebagai LWA. Okey, salah satu ada lima benda yang di dalam aggregate ini. Sekejap ya. Okey, ada lima benda dalam aggregate ni. Kejap. Okey, ada lima benda di dalam aggregate ini, iaitu palm oil shell. Ini juga sebagai lightweight aggregate yang pertama. Yang kedua adalah crush burn brick daripada brick yang dipanaskan yang ada yang pecah-pecah tu. Okey, next natural lightweight aggregate. Seterusnya industrial byproduct dan juga expanded pellet fly ash aggregate. Okey, kita pergi secara inilah. Okey, kat sini palm oil shell ni adalah aggregate are similar to the lightweight concrete produced using the more common aggregate such as clinker, forming slag and juga expanded clay lah. Kat sini menggunakan palm oil shell. So adik-adik boleh study lah kat sini. Kadar kekuatannya selepas 28 hari 5 ke 19.5. Boleh lihat kat sini lah. Boleh study ya. Next, kalau tengok kekuatan dia, okay, sand, bukan kekuatan. So dia punya sizing dia. Kalau kita tengok, ini adalah sand.
Ini adalah palm oil. Dia besar sedikit. Palm oil ni. Okay, next adalah crush bun, burn brick. Use of the crush brick and digunakan sebagai clay and then juga aggregate. Dan porosity resemble sinter clay aggregate. Dia dia macam dia clay. Tanah liat, dia punya porosity dia pun agak kecil-kecil sedikit. Dan kadar kekuatan, density, sorry, ketumpatannya adalah 1,500 ke 2,000 kilogram per meter cube lah. Natural lightweight aggregate, dia ada beberapa. Contoh, weight process lah, similar to preparation for clay, for brick dan juga dry process pellet or crushing lah. Kat sini, dalam natural lightweight aggregate ni, biasanya dia panaskan. Okay, biasanya dipanaskan menggunakan rotary kilns dalam 1100 ke 1200 darjah Celsius. Okay, dan density ialah 300 ke 800 kilogram per meter cube lah. Then industrial byproduct, okay, menggunakan pellet mineral biasanya, a glass material from volcanic eruption, water content dia dalam 2 ke 6%, dan crushing the material to graded size and rapidly heating it to the point of the incipient fusion. Biasanya dipanaskan dalam 870 darjah Celsius lah. Okay, ini pula expanded pellet of fly ash aggregate. So, boleh tengok kat sini. Dia menggunakan thermal power station. Jadi, boleh tengok kat sini lah untuk baca. Ini adalah expanded pellet yang fly bagi fly ash aggregate. Ini juga ada kaedah-kaedah ini, material-material ini juga digunakan juga salah satu sebagai satu inisiatif untuk pengganti aggregate-aggregate yang lain juga. Okay. Oh, okay, itu saja. So, ini adalah quiz 2, 5%, yang mana adik-adik kena jawab dan hantar di dalam otak. Okay, yang telah masa ditetapkan lah. Dia sama yang seperti sebelum, saya remind balik, ada exercise yang pertama. So, kena buatlah jalan kira. Exercise yang kedua, exercise yang ketiga, exercise yang keempat, exercise yang kelima. Okay, okay, in selecting the aggregate particulate, so adik-adik kena explainkan berkaitan dengan shrinkage, modulus of elasticity dan chemical reactivity. So mana tahu ini masuk dalam kita punya test, okay, final ke kan. So ini adik-adik kena buat juga plot the grain size distribution curve and classify. Bila soalan di classify, mesti adik kena tahu dia tu kategori dia sebagai fairness modulus apa. So kena buat yang ini jugalah. So, kena hantar mengikut masa yang tetapkan. Itu sahaja daripada saya untuk this session. Kita jumpa lagi next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.